Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas beberapa permintaan daripada subscriber menyuruh saya pergi ke pondok pesantren Lil Boyo, maka saya bawa anda semua ke pondok pesantren Lil Boyo dan saksikan persekitarannya dan kampus yang terdapat di Kediri ini. Perjalanan saya mulakan daripada Jalan Duhur, menyeberang jambatan Sungai Berantas dan terus ke Jalan Bandar Lo dan masuk ke kawasan pesantren Lil Boyo di Kediri. Sama-sama saksikan video ini sampai tuntas. Tukto bihil hawa iju watuna.
husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu bihil uqadu wa tawfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju tustasqal ghamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi adadi kulli ma'lumillah bi'adadi kulli ma'lumillah wa husnul khawatimi wa yustasqa alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah bi'adadi kulli di depan Pondok Lil Boyo di Kediri. Inilah suasana di depan Lil Boyo Kediri. Assalamualaikum Bu. Nasi geprek, ayam geprek ya. Ayamnya kecil, gede. Lumayan. Ini di-share dalam YouTube. Bisa ditunjukkan. Oh ya, 5.000 ya Bu. Sini santrinya berapa ribu? 40.000. Ini kampusnya. Yang ini sekolahnya. SMA. Salamnya. Sampai usia berapa? Pengajiannya 40.000. Ada dari mancanegara? Dari mana? Malaysia ada? Thailand. Berapa lama ya Malaysia? Tiga puluh orang. Oh, Malaysia, Thailand.
Terima kasih. Kayu jati ditanam sepanjang jalan. Selain bagi pelindungan, mencantikkan jalan, akhirnya boleh dijual untuk mendatangkan hasil pemerintah Kota Kediri. Ini parkiran di luar sekolah pondok Lirboyo. Ini keadaan di luar kampus pondok pesantren Lirboyo. Mempunyai santri sebanyak 40,000 dan ada sebagian kecilnya santri dari Malaysia. Belajar di sini suasananya bagus.